sobat temannya dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Masih stay at home? Kini saya akan sedikit mengabarkan ya, kenapa ya main Mac begitu laris ya dari dulu sampai sekarang. Ini banyak ya komentator, baik itu dari blogger-vlogger, juga dari bikers. Saya saring dan saya juga akan infokan di sini. Yang pertama alasan mereka yaitu karena modelnya sob. Model dari Yamaha NMAX ini long lasting, ibaratnya tak lekang oleh zaman ya. Bisa kita lihat mungkin bentuknya tidak terlalu tajam-tajam sepertinya Aerox yang segmented. Ibaratnya Aerox itu ya hanya generasi muda ya, atau anak muda yang mendominasi dalam membelinya. Sedangkan Yamaha NMAX bisa merangkul semuanya ya. Baik anak muda, orang dewasa, bahkan wanita juga. Dan ini yang menyebabkan Yamaha NMAX masih belum terkalahkan di kelas 150cc ya di Indonesia. Selain juga mesinnya ya, mesin dari NMAX ini juga tentunya sangat powerful di kelasnya, apalagi NMAX terbaru ini sob, bisa dibilang tercanggih untuk saat ini, di mana fitur canggih yang ada yaitu Y-Connect, jadi aplikasi Android di mana menggunakan barcode atau juga di nomor rangka mesin. Jadi aplikasi ini bisa menyambungkan antara HP dan speedometer. Jadi di sini akan diinformasikan baik itu lokasi parkir, keadaan mesin, keadaan oli, tempat-tempat atau dealer ya terdekat, dan termasuk rating dari dealer masing-masing atau bengkel masing-masing juga di sini lengkap. Selain itu juga ada keyless, juga traction control, ini yang terbaru ya. Dan juga fitur-fitur tambahan lagi, ada SMG, smart motor generator. Jadi starternya lebih halus, ada stop start system di mana saat motor berhenti, motor otomatis off dan gas dipuntir, motor otomatis on. Juga di sini ada power socket untuk cas HP, shockbreaker belakang dengan tabung, bantu blus, lampu hazard juga ada di sini. Lampunya sudah LED depan belakang, digital speedometer. Mesinnya sudah menggunakan VVA 4 klep SOHC 155cc dengan daya maksimum 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Jadi ini power dari NMAX saat ini juga sangat powerful ya. Dari harga juga NMAX yang standar 29,7 jutaan, sedangkan yang tipe ABS itu dari 33,7 jutaan. Jadi demikianlah rangkuman dari komentator-komentator, bikers, blogger-blogger, bagaimana tentang Yamaha NMAX, kenapa Yamaha NMAX itu laris, kenapa Yamaha NMAX itu menguasai pasar skuter ya 150cc sampai saat ini. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.